semuanya tuh dipikirin. Oh iya. Sampai mau masuk ke tol aja dia nanya sama ini e-cardnya udah ada isinya gitu. Di Kementerian Perempuan dan Anak. Hari ini Mas Zai mau podcast. Iya Mas Zai? Iya. Mas Zai dong yang ngomong. Mau podcast. Bukan podkids ya. Podcast liat tuh. Tuh. Ada Bunda Bintang situ. Ya kan? Tuh. Halo Mas Zai, apa kabar? Wah, bajunya cantik sekali, warnanya cerah ceria. Mas Zai sedang bahagia ya? Nanti ketawa. Nanti jawabnya yang benar ya Mas Zai ya? Ya bukan yang benar, maksudnya yang semangat. Bahagia Mas Zai sekarang sedang sibuk apa? Nah, Mas Zai sedang sibuk apa? Bikin lagu. Promo ya. Mas Zai sekarang sedang sibuk apa? Kakak sering lihat loh konten-kontennya Mas Zai seru. Ada konten bermain, bernyanyi, menjadi reporter cilik, pakai kostum unik, parodi dengan ayah, hingga review makanan. Seru sekali ya. Iya. Iya, seru sekali ya Mas Zai ya? Iya. Jangan iya aja jawabnya lagi dong. Iya, seru banget soalnya aku suka. Iya, soalnya aku suka. Suka apa? Suka bikin konten. Oh iya, gitu ya jawabnya. Jawabnya jangan yang patah-patah gitu, oke? Mas Zai dapat banyak ide konten-konten yang kreatif tuh dari mana sih? Dari mana Mas Zai? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Terus dari mana lagi? Bilang dari YouTube, TikTok, ya kan? Instagram, dari Dedi, dari Kak Sarah gitu ya. Ya. Sama di jalan kalau lagi jalan ya kan? Lagi ketemu orang ya kan? Ya. Terus hal apa yang menyenangkan buat Mas Zai selama menjadi content creator? Apa yang bikin senang? Yang bikin seneng kan maksudnya syuting, ketemu orang ya, iya kan? Ketemu orang, jalan-jalan ke tempat yang baru, iya kan? Ngomongnya yang lantang enak ya, ya, jangan yang gitu ya, nanti orang ngantuk. Gimana ngomongnya maksudnya? Maksudnya mana ya, Bib? Jalan-jalan, ketemu orang baru ya. Oh, ntar depan kamera udah berubah ya. Wah, begitu ya. Lalu agar Mas Zai kembali ceria, biasanya apa yang Mas Zai lakukan? Ceria tuh kayak biar Mas Zai kembali senang tuh. Ceria lagi tuh yang bikin Mas Zai senang tuh apa? Dibeliin bubble tea sama mami gitu. Milk. Bubble, tapi bubble milk bukan bubble tea. Kalau tea aku sakit perut. Yang ngomong ngobrol ya. Ya. Kayak gue gini, kalau ngomong enggak bisa diem. Kalau tidak salah, Mas Zai sekarang sudah TK ya? Iya kan? Bener kan? Mas Zai udah TK kan? Nah, iya kan? Iya. Udah TK. Kayaknya dia belum bangun deh. SD lah. Kalau tidak salah, sekarang Mas Zai udah SMA ya? Nah, Kak Nabila minta tipsnya dong bagaimana Mas Zai bisa terus membuat konten tanpa mau belajarnya? Gimana? Ya Allah, gimana? Dia belum bangun nih. Nanti kan hostnya nanya nih, kalau tidak salah, Mas Zai sekarang sudah TK ya? Bukan SD. Oh, udah SD. Enggak kak, aku udah sekarang udah SD. Kak Nabila minta tipsnya dong, gimana Mas Zai bisa terus membuat konten tanpa mengganggu belajar dari sekolah? Ya, sekolah dulu baru bikin konten. Nah, pinter nih, keren banget nih. Mas Zai punya pesan nggak buat teman-teman yang nonton? Nah, untuk seluruh anak Indonesia harus berani, harus semangat, ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah, ya. Pokoknya harus coba terus gitu tuh. Iya. Halo Kak, apa kabar? Mas Zai, gimana hari ini kabarnya? Baik. Masih ini ya, baru bangun tidur ya? Ini lagi belum on nih dia nih. Si Mas Zai soalnya dia makin malam makin on. Maksudnya podcastnya malam, iya. Dia kalau nggak disuruh tidur dia masih terus melek terus dia nih. Gitu ya Bu ya. Iya, makanya kadang kalau bikin konten tuh aku lebih baik
lewat jam abis maghrib gitu tuh. Dia lebih semangat gitu. Aku sering lihat Mas Zaya tahu di TV, lucu banget dari dulu di net TV. Aku sering lihat. Oh, di net ya? Iya. Instagram juga. Teman-teman, sahabat-sahabat Perempuan Anak semua udah tahu karena udah sering nonton di TV, di YouTube, dimanapun. Langsung aja kita sapa, ini dia Mas Zaya. Hai Mas Zaya. Halo semuanya. Apa kabar Mas Zaya? Baik. Gimana hari ini? Happy? Bahagia? Happy. Happy. Tadi kita udah latihan dulu ya, kita udah pemanasan TikTokan ya, supaya Mas Zaya makin happy. Aku seneng banget dilihat Mas Zaya hari ini, rambutnya lucu banget. Kenapa sih diwarnain pink gitu? Mas Zaya suka warna pink ya? Karena sebenarnya Mas Zaya itu banyak banget bakatnya. Nari bisa, shooting, acting bisa, host juga bisa ya. Mas Zaya juga pernah jadi host TV ya kan? Dan nyanyi juga bisa, karena Mas Zaya punya lagu baru ya katanya. Iya. Ya? Boleh gak sih aku dengar lagunya dikit aja? Dikit. Dikit tapi jangan dikit banget. Oke. Okay. Anak ayam pik pik, anak ayam pik pik, kakak ayam pitik pitik, kakak ayam pitik pitik. Apa sih yang paling bikin Mas Zaya seneng kalau lagi syuting-syuting konten sama sama Dad ya biasanya ya kalau syuting konten ya? Iya. Apa sih yang paling bikin Mas Zaya seneng? Karena kayak dilihat banyak orang gitu. Oh. Terus ada gimana ya, pokoknya seru deh, kayak syuting tuh kayak mainnya Mas Zaya. Oh, kayak main. Jadi mainnya versi Mas Zaya itu kalau lagi syuting, iya, bikin konten, unboxing-unboxing mainan, itu mainannya Mas Zaya ya? Iya. Wah, seru banget sih. Karena kalau unboxing mainan juga bisa sambil mainin. Oh benar, sambil lihat. Jadi mainan Mas Zaya banyak banget dong. Iya, di rumah banyak banget, penuh. Penuh dong? Iya. Aku boleh gak dapet satu? Ada gak sih hal yang bikin Mas Zaya kesel atau sedih gitu kalau lagi konten? Nggak ada sih. Nggak ada? Berarti selalu happy? Cuma kalau ngomongannya tuh susah banget, kayak sampai yang kayak berulang-ulang kali tapi yang kayak tetap gak bisa gitu ngomongnya. Oh. Jadi kayak yang ngomongnya tuh gimana ya, yang kayak ya susah deh pokoknya. Ya skripnya panjang. Bukan ya. Panjang, tapi ada satu yang kayak. Terus gimana caranya Mas Zaya supaya akhirnya aku bisa jadinya bicara kata-kata yang susah itu? Ya di dalam hati kayak Mas Zaya bisa gitu, terus akhirnya bisa. Mas Zaya bisa gitu ya, terus ya, latihan, terus. Ih, pinter banget ya Mas Zaya. Gimana sih caranya Mas Zaya bisa sekolah juga, tapi bisa tetap main juga, bisa tetap ngonten juga, syuting juga, gimana tuh caranya? Jadi, ya sekolah dulu, abis itu kayak baru bikin konten. Oh, pulang terus, sekolahnya. Iya, terus kayak bikin konten, terus kayak unboxing mainan gitu. Jadi itu mah jadi kayak bukan kok syuting ya, soalnya unboxing mainan malah makin semangat. Teman-teman di sekolah pasti suka ngeliat YouTube-nya Mas Zaya kan? Terus teman-teman gimana? Kayak kadang suka dari, tapi nggak tahu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanyainnya Mas Zaya. Gimana caranya Mas Zaya biar tetap semangat belajar, tapi juga tetap konten? Biasanya gimana belajarnya, tetap di harus belajar dulu sama mama papa? Sebetulnya aku itu nggak ada PR. Oh, semuanya satu, semuanya kan? Semuanya di sekolah. Oh, gitu. Kecuali ujian. Buat anak Indonesia jangan harus semangat terus ya, jangan pantang jangan kayak jangan takut salah terus kayak gagal terus nyerah gitu. Jangan kayak tetap harus terus bikin terus sampai berhasil. Oke, terima kasih Mas Zaya. Ih, seru banget ngobrol sama Mas Zaya. Abis ini belum selesai karena abis ini aku masih akan ditantang Mas Zaya buat bikin TikTok. Iya. Jangan lupa saksikan lagi episode-episode lainnya karena pasti lebih banyak hal yang menarik. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Thank you Mas Zaya. Iya. Tadi kemana? Udah selesai ya? Tadi kemana aja?
podcast. Gimana sekolahnya? Gimana? Juara? Oh, habis ujian. Ujiannya lancar nggak? Bisa jawab semuanya? Pintar. Ayo ke ruangan itu aja kalau gitu, ruangan saya. Mau ketemu, mau ke ruangan nggak? Menteri ya. Lagi les ya, kan saya pengen jadi penyanyi. Bu tadi bilang podcast, jadi sekarang lagi les nyanyi terus ya. Aduh, bagus banget. Tapi suaranya di ini kan original suaranya atau sudah di ini? Original, kayak yang rekaman sih original tuh. Biar tetap suara kayak anak kecil aja kan. Iya. Kalau dari dulu guru nyanyinya juga bilang sama saya tahu nada katanya. Kapan bisa naik, kapan bisa turun. Dan dia juga kalau terlalu tinggi takut fals, dia enggak mau, dia berhenti, dia enggak mau, dia turun gitu. Jadi dia juga tahu. Iya. Yeah. Oh. Enggak boleh setengah-setengah ya. Nanti bajunya kena ya, kena bunga ya. Cara makannya udah bisa. Kalau mama saya itu kayak orang tua, semua itu dipikirin. Oh iya. Sampai mau masuk ke tol aja, dia nanya, ini ikatnya udah ada isinya gitu. Sampai mama saya, itu nggak usah kamu pikirin, itu biarin baby sama mami yang mikirin. Masa sama si Tel, Bu. Oh bagus lah. Sukses. Amin. Amin. Ini foto lagi nih. Satu, dua, tiga lagi. Izin semuanya mulai. Satu, dua, tiga. Tidak tertarik ya? Di sini nggak ada gimnya. Makanya senang nggak kesini sama saya? Senang. Terima kasih ibu udah diundang kesini. Sama-sama, terima kasih. Nanti menjadi inspirasi anak Indonesia, ya? Semangat, rajin belajar, ya? Ada yang lihat sini ya? Satu, dua, tiga lagi. In satu, dua. Come on.